Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggara 212. Kali ini saya mau coba ini ya, tutorial lagi ya. Udah lama nih, ada 3 mingguan ya saya nggak ngupload video. Tadi saya coba live, cuma nih HP jelek, terus sinyalnya WiFi-nya juga jelek ya. WiFi-nya juga jelek, terus sinyalnya lagi hujan juga nih ya, gerimis mendung-mendung, jadi kurang bagus ya untuk live. Nah, ini untuk kali ini saya nih apa namanya tipenya tipe ini ya. Singling 703 -03 ya. 452 ya. Ini mesinnya singling, order rampunya ada yang bilang order rampu, ada juga bilang fleximer ya. Cuman saya di sini order ram namanya ya, order rampu ya. Di sini saya pemakainya. Saya juga baru masuk kerja nih, libur 3 minggu. 3 minggu kena lockdown ya. Jadi ini bulan depan gak dapat gaji nih, gara-gara COVID ya. COVID ini emang benar-benar luar biasa ya, dahsyat ya. Oke, ya, sebelum saya mulai, untuk yang pertama kali mampir ke channel ini ya, pencet yang merah-merahnya ya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kalau bermanfaat share ya, share bagi ke teman-temannya ya, untuk sekedar buat pengetahuan dan buat wawasan ya. Kalau benar dan tidaknya saya juga nggak tahu ya, karena apa namanya, yang namanya mekanik tuh kadang-kadang beda prinsip, beda cara ya. Cuman saya sekarang nih untuk awalnya cara kerjanya dulu ya, nanti lain waktu kita cara settingnya ya. Soalnya apa, sebelum kita bisa tahu cara setting, kita harus tahu dulu cara kerja mesinnya ya. Kalau udah tahu cara kerja mesinnya baru kita bisa setting. Kalau setting dulu, kerja dulu tuh nggak bisa ya. Kita cara kerjanya dulu, kita sistemnya dulu kita baca ya, kita lihat dulu sistemnya, ini sistem kerjanya kayak gimana, baru kita untuk penyetingan ya, untuk semua mesin mekanik kayak begitu ya. Untuk yang pemula juga sama, kalau untuk apa namanya perbaikan atau setting mesin, kita harus lihat dulu, jangan langsung setting, lihat dulu permasalahannya apa. Terus kalau yang pertama kali ya, cara kerja mesinnya gimana ya. Nah, untuk perkenalan nih, ini mesin chilling nih, ini tensionnya kayak gini ya. Tensionnya dia di samping di sini. Dia mesinnya sejenis kayak apa? Kayak make up lah ya. Mirip-mirip make up ya, kayak gitu ya. Nah, untuk monitornya nih, saya apa, control box-nya pakai housing ya. Pakai housing. Nah, ini pakai angin ya. Pakai angin, control booknya pakai housing. Untuk mesin ini saya ulang lagi ya nih, dia pakai 5 jarum aslinya ya. Aslinya 5 jarum nih, saya pakai 4 jarum karena saya coba di bahannya bekas ya, ada jarum bantunya ya. Di sini ada jarum bantunya nih. Nah, di dia ada jarum tambahan ya, jarum buta ya, jarumnya nggak ada coakannya, nggak ada apa ya. Ini beneran lagi kosong nih jarum butanya nih, ada jarumnya di sini. Nah, yang ini tuh, yang ini buat jarum buta ya, buat bantu doang dia, biar hasilnya lebih maksimal, bagus ya. Kalau untuk benangnya pemakaian 4 jarum ya, 4 jarum, 4 benang ya. Oke nih ya, langsung aja kita mulai ya cara kerjanya ya. Nah, untuk cara kerjanya kayak gini ya. Nah, ini cara kerjanya. Ini ada dua versi ya. Ini karena di saya juga baru buat training anak-anak sewingnya, jadi saya dasar dulu pakai obrasan ya, biar tahu jalannya dulu. Ini untuk yang belajar boleh ya diterapkan ya, kayak gini. Jadi biar belajar ngepasinnya dulu ya. Nah, cara kerjanya kayak gini ya. Nah, dia
bahannya motong di atas ya. Ini motong di atas. Kayak gini ya tuh ya. Nah, untuk proses aslinya kayak gini ya. Nah, kayak gini dia. Jadi bahan nih kiri kanan dimasukin gini ya. Nah, ini asli proses aslinya kayak gini. Nah, kayak gini dia nanti nyambung langsung ya. Nah, proses aslinya. Nah, proses aslinya kayak gini nih. Nih, jadi sebelahnya enggak ada apa-apa ya. Nah, untuk proses asli kayak gini ya. Jadi untuk penyambungan kayak inseam atau gimana ya di baju renang, baju penyelam ya, yang fleksibel. Nah, ini dia jadi kayak gini nih ya. Nih, ini sangat lumayan nih, bagus ya. Nah, dia penyambungan kayak gini ya, jadi benar-benar nyambung rapi ya. Nah ini tuh, jadi atasnya juga bagus ya. Nah, bawahnya kayak begitu ya. Untuk proses ini, proses penyambungan apa namanya, fleximer itu fungsinya kayak gitu ya. Nah, untuk penyambungan bahan kayak inseam nyamping ya, nggak ada dasaran dulu, langsung ngedep kayak ini ya, mesinnya kayak ini ya, mesinnya fleximer kayak gini. Oke ya, untuk penjelasan mungkin kayak gitu aja ya. Nanti kalau kurang jelas langsung aja di komen di bawah ini ya. Untuk hasilnya lumayan nih, ini sangat bagus sekali nih ya, ini sangat bagus. Ini ya, rapi ya, bagus ya, rapi ya, nah kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya.